Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Asli Sunda Weller. Ya, kali ini saya akan membagikan sebuah informasi tentang video, yaitu ini adalah trigger untuk slingshot buatan sendiri. Ini terbuat dari besi plat ya, atau besi siku. Yang penting tipis, bisa dibuat seperti ini. Dan dari paku yang gede tuh saya potong untuk jepitan ininya ya. Nah, ini saya akan menjelaskan ya bagaimana cara kerjanya. Jadi ini terbuat dari plat ya. Ini dipotong kurang lebih 1 cm ini lebarnya. Panjangnya 4,5 cm ini. Terus ininya 2,5 cm nih. Dari paku ya. Ini paku atap ya, paku roofing dibor, lalu bawahnya dilas. Dan ini juga dudukan pelatuk buat tombolnya dari board roofing juga yang dibolongin seperti ini, lalu saya matikan aja seperti ini jadinya. Nah, ini kalau ditekan ini untuk ketapel bisa, untuk slingshot bisa, untuk panahan bisa ya. Nah, seperti ini. Ini tampak dari belakang. Jadi ini bisa juga dipasang untuk ininya di posisi depan, bisa harus merubah bawahnya paling. Jadi ini saya bikin seperti ini. Jadi di kalau ngunci begini, jadi seperti ini. Jadi jika kalau ini ditekan, otomatis ini membuka. Nah, jadi gede, jadi sebesar kelereng juga bisa masuk. Jadi kelerengnya mental jauh ke sana ya. Jadi kita coba ini pakai cari batu dulu, cari batu. Oh, gak ada rupanya. Ya, contohnya aja seperti ini ya. Kita cari buletan. Nah, ini dari ini nih. Pokoknya ini pelurunya. Ya, cara kerjanya seperti ini. Lalu ini kita kunciin dulu ya. Jadi, nah, ini masukin ke sini. Nah, ya, kira-kira seperti ini. Jadi, kalau ini ditekan, otomatis ini akan membuka dan nah, mental. Oke, sekali lagi kita praktekkan. Jadi ini umpamanya peluru. Nah, seperti ini. Bagusnya sih dari kelereng ya, ataupun batu yang bulat. Nah, ini dimasukkan ke sini. Ini kan otomatis lagi narik ya. Jadi umpamanya kalau ditekan tombolnya, lalu pastinya akan melesat. Ya, ini masih agak seret ya. Jadi kalau ditekan, otomatis ini buka, lalu mental. Oke, sekali lagi biar gak penasaran ya. Jadi ini membukanya gede banget ya, untuk kelereng juga bisa. Nah, seperti ini. Jadi ini dikunci oleh si behel yang dari pelatuk yang ini bawahnya. Nah, ini masuk ke sini. Nah, gitu begitu. Jadi tuh, jikalau si pelatuk ini ditekan, maka peluru akan lari ke depan. Nah, ini agak seret ya. Nah, jadi ini tuh otomatis ketarik sama karet pegasnya ya. Mungkin segitu saja dari saya, semoga videonya bisa bermanfaat untuk teman-teman yang hobi
buat ketapel atau singsut. Ya, sekali lagi tanpa itu, jadi jika ini ditekan, ini otomatis akan membuka dan membuka ini, lalu si ini otomatis ditarik oleh pegas ke depan dan melesatlah pelurunya. Ya, mungkin segitu dari saya. Semoga videonya bisa bermanfaat. Terima kasih sudah ditonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.